Oke, kita hari ini mau bikin tutorial pasang di CRF ya, karena ada beberapa request untuk pasang di motor, kabelnya seperti apa, cara pasangnya seperti apa. Nanti kita bikinkan tutorialnya untuk KLX juga WR juga. Hari ini saya detailingnya untuk pasang di CRF ya. Oke, barang ini sudah ada, kita rangkai dulu ya. Oke, sudah terangkai ya. Saya pasang. Posisinya kita taruh di sini. Ya, ada di sini ya. Oke. Pasang. Coba pasang aki. Untuk cara lebih mudah karena tidak perlu bongkar semuanya, tinggal selipin di sini area ini. Untuk plus minusnya jadi selipin saja seperti ini ya. Oke, untuk minus, sekarang untuk plusnya. Jangan sampai ketuker ya. Oke, setelah terpasang kita atur yang ke depan. Ini nanti ke arah sini ya, ke sini. Jadi kita buka dulu. Oke, kita satu kabel pasang sini, kita buka. Oke, di sini pemasangannya ya. Oke. Namanya di baut apa itu? Di baut bracket head yang kerangka. Oke, sudah terpasang di sini. Kita kencangkan langsung. Sudah terpasang di sini untuk ground masaknya, posisinya ada di sini. Ini terpasang, kita menuju busi. Nah, oke, kita yang menuju busi, kita pasang yang ke arah busi. Kita buka dulu businya pakai kunci busi, bebas kunci busi apa aja ini mah. Oke, sudah terbuka ya. Nah, kita arahin kabelnya biar rapi. Nah, seperti ini. Sudah rapi kita nih. Ya, masuk ke dalam sini ya. Klep, udah. Pasang kembali. Pasang kembali semula lagi. Gak usah ditekuk-tekuk ya, pasang aja seperti ini. Untuk sekunnya itu gak usah ditekuk-tekuk, biarin seperti ini, gak apa-apa. Oke, kencangkan seperti yang biasanya. Oke, sudah beres, tinggal pasang. Dan kabel power selesai dipasang. Kamu sini yuk. Main plus aki, modul ada di sini, kabel masanya ada di sini, aman dan busi. Oke, itu aja masangnya dan nanti lihat hasilnya. Sudah beres, terpakai gaspol, nikmati sensasi kabel power GB7. Terima kasih.